Kabar duka Aurel Hermansyah keguguran tampaknya membuat sang adik Arsy ikut terpukul. Tengah menemani sang bunda Ashanti berobat ke Dubai dan Turki, tangis Arsy pecah tatkala mendengar kabar Aurel keguguran. Putri Anang Hermansyah dan Ashanti itu tak mampu menahan kesedihan, karenanya Arsy pun memaksa kedua orang tuanya untuk pulang ke Indonesia. Arsy mengaku ingin segera bertemu Aurel. Arsy tak bisa membayangkan bagaimana sedihnya Aurel pasca kehilangan janin. Meski masih anak-anak, Arsy tampaknya sudah bisa merasakan empati, terutama kepada sang kakak. Dilansir tribunnews.bogor.com, dari vlog The Hermansyah Asik, Arsy tak percaya kala mendengar kabar Aurel keguguran. Arsy yang masih anak-anak sempat tak mengerti apa itu arti keguguran. Namun setelah diberitahu mengenai arti keguguran, Arsy pun langsung sedih. Mendengar Ashanti berbicara soal Turki, tangis Arsy mendadak pecah. Arsy mengaku tak mau pergi ke Turki. Arsy ingin segera pulang ke Indonesia dan menemui Aurel. Arsy lantas memaksa Anang dan Ashanti untuk segera pulang ke Indonesia. Arsy pun berujar bahwa ia tidak ingin ke Turki. Padahal menurut rencana, keluarga Anang akan pergi ke Turki guna pengobatan Ashanti. Melihat sang putri menangis, Ashanti pun menenangkan Arsy. Meskipun begitu, Arsy tetap histeris dan mengaku ingin segera pulang ke Indonesia. Menguatkan Atta dan Aurel, Anang dan Ashanti pun memberikan pesan.